wabarakatuh. Halo pemirsa Suara Nadiin Channel. Saat ini kami bersama Komandan Satkorscap Banser Wonosobo yang barusan grup marching band-nya tampil dalam mengiringi kirab merah putih di Kota Kudus, dan kebetulan ini bersama komandannya. Kita mencoba sejauh mana kelahiran atau berdirinya daripada drum band ini, karena terus terang tadi penampilannya sangat luar biasa dan memukau seluruh masyarakat Kota Kudus, dan ini merupakan satu pementasan yang luar biasa dan penuh daya hiburan dan mampu menghibur sekaligus mampu untuk mengedukasi dan menginspirasi bagi anggota Banser. Nah, ini Pak dan Gito, bisa diceritakan awal mula berdirinya? Terima kasih, Mas. Ini kami rintis dari awalnya 1995. Namun kita action di 2005 atau pas 10 tahun untuk kita masuk di grup Satkorscap Banser Kabupaten Wonosobo, dikarenakan awalnya baru kita di drum band lokal begitu. Nah, mulai dari itu ada permintaan ataupun kehendak dari baik hiburan warga masyarakat, kedinasan ataupun acara-acara belah di pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, yang saat itu kami diminta dari pimpinan pusat untuk perform di gelaran acara Kemah Bakti Banser dan Kukam di Prambanan waktu itu tahun 2000 berapa kemarin itu 18 atau 18 kira-kira itulah ya, saya lupa. Terus ini sejak saat itu kami diminta oleh Kasatkorscap untuk menghendaki apabila dari internal kita, baik dari pimpinan PCNU, Satkorscap, Satkorwil, bahkan Satkornas, untuk kita andil partisipasi dalam memberikan pemahaman tentang kebanseran dan grup kami, sehingga di tahun kemarin, sebenarnya di 2022 ini, bulan Agustus kita dikehendaki untuk perform di GBK. Namun demikian, acaranya sama, kirab merah putih Harmoni Nusantara Bangkit. Namun demikian ada beberapa hal sehingga untuk ditangguhkan, acara dipindah menjadi tanggal 28 Agustus di Maguwarjo. Acara yang sama, untuk kirab merah putih Harmoni Nusantara Bangkit. Terus kemarin di Simpang 5 Semarang juga sama, acara yang sama. Habis itu dari Semarang selang 2 hari kita pindah ke Pemalang, acara yang sama juga. Nah, setelah itu kita juga kemarin dikendaki oleh Pak Wakil Bupati Rembang. Kita juga derek silaturahmi sana dalam rangka acara yang sama di bulan Agustus begitu. Yeah. Yang menginspirasi lahirnya marching band ini apa motivasi awalnya? Nah, itu memang kita untuk memberikan wadah bagi sahabat-sahabat yang punya jiwa seni, khususnya di drum band dari anggota Banser kami. Nah, namun kalau tidak dilembagakan secara intensif di grup drum band ini, sayang nanti bakat-bakat mereka ini tidak tersalurkan. Dan sehingga kami wadahi dengan ini Gemana Wakartika ini yang mewakili suara bintang 9 gitu ya. Nah, kita sehingga untuk bisa diterima di semua kalangan, baik Nadiin ataupun terkadang di luar Nadiin pun menerima kami, kehadiran kami begitu. Yeah. Untuk proses latihannya seperti apa dan sampai bisa mengkondisikan teman-teman atau sahabat-sahabat Banser ini? Oh iya. Iya, di awal kita otodidak, namun demikian kurang berkembang begitu. Sehingga pada saat itu kita diminta oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk membackup drum band Praja Utama Kabupaten Wonosobo. Nah, di situ dari seluruh komponen yang ada di Praja Utama itu kita yang mendominasi begitu. Nah, sehingga kita ketemu dengan pelatih dari Akademi Militer Magelang untuk kita di support ataupun diberikan motivasi dan bahkan edukasi yang luar biasa, sehingga kami bisa distandarkan marasnya segala macamnya dari Akmil Magelang begitu, Mas. Oke. Okay. Pelatihnya dari Akmil. Iya, dari Akmil, nggih. Kala militer begitu. Ya, itu kalau guyonan saja, dia ada yang mengatakan drum band Banser rasa militer begitu. Mas, rasa Akmil begitu saja. Ya moga-moga saja itu bagi dari penggemar kami begitu, ya sah-sah saja lah begitu. Oh, gitu. Tapi pada prinsipnya kultur kami tetap Banser begitu. Oh iya. Nggih.
Ya. Apa yang ingin disampaikan dari adanya ini untuk di tengah-tengah masyarakat ini, respon dari masyarakat? Ya, ya kita berkehendak bahwa gelaran Ajat Akbar Harmoni Nusantara Bangkit Kirab Merah Putih ini agar kita tidak ada perbedaan mas antara dari satu suku dengan suku yang lain, satu kepercayaan yang lain, kita itu sama. Nah terus kita berharap sowan kami di Kudus ini agar sahabat-sahabat Banser di Kudus juga bisa untuk kenapa tidak bisa, pasti bisa untuk bisa nanti bersama-sama dengan kami untuk perform dalam acara-acara yang memang menjadi apa namanya kalau saya katakan hiburan masyarakat gitu ya, hiburan masyarakat. Nah sehingga kita pun ingin agar masyarakat menikmati betul dan nanti menunjukkan bahwa Nahdien pun punya, tidak hanya kelompok sebelah saja yang memiliki drum band, marching band yang bisa mendunia begitu. Ya walaupun dunia dia NU kan begitu. Ini berapa anggotanya? Kalau kami maksimal, kalau full itu 84, namun ini karena ada beberapa hal halangan kami hanya 60-an lah ini yang bisa tampil. Ya, ya. Sehingga kalau kita full ya 84. Apa begitu yang menjadi target ke depan? Lah ini menjadi beban berat kami karena kemarin dari pimpinan wilayah Kasat Korwil kita di Komandan Nagabonar itu memberikan instruksi bahwa insya Allah di tanggal 27 Februari nanti kita perform di Harla NU menjelang satu abad NU itu di Sidoarjo Deltras itu, Stadion Deltras, 7 Februari. Nah ini menjadi beban berat kami karena kami harus berkolaborasi dengan kabupaten yang lain seperti Magelang dan Temanggung. Namun demikian kemarin dari Magelang undur diri, tidak bisa melanjutkan, sehingga ini kita baru menjalin komunikasi dengan sahabat dari Temanggung untuk bisa dikolaborasikan begitu. Walaupun ini pun rasanya agak berat juga karena itu gelaran nasional begitu. Begitu Mas. Ya semoga nanti Rapat Jenengan dan warga Kudus kami bisa menjalani itu semua dan bisa sowan di Deltras dalam rangka Harlah NU jelang satu abad begitu. Oke. Dari sisi pembiayaan gimana dan ini? Wah, itu mandiri ya? Mandiri itu, oh, itu mandiri ya? Ya. Nah, ada kita tuh belum pernah mendapat suplai dana dari pemerintahan ataupun dari apa namanya kemitraan itu belum. Kita murni atau tidak dari payo is urunan dede gitu. Ngerogoh kantong itu. NU orang ngerogoh kantong ora gagah ngono. Kelahirannya. Kelahirannya. Nah, bulannya itu saya lupa itu ada dokumentasi di Badan Hukum kami, tapi tepatnya itu tanggal, kalau tahunnya itu 1995. Oh, gitu. Oh yeah. Ini udah berbadan hukum ya? Udah. Kalau enggak berani kita sewarga Kudus, nanti disemprit oleh Pak Kapolres nanti. Oh, iya. Juga masuk di komunitas drum band itu apa? Kalau di PDBI kita pernah, yeah. Namun ini kita bikin komunitas di internal Wonosobo Temanggung, sektor perbatasan begitu ada. Dan itu biasanya ada per 3 bulan kita perform bareng-bareng gitu. Anggotanya juga tersebar di berbagai satkor. Enggak, kalau kita ini hanya murni satu dusun, Mas, satu ranting. Di mana, Dan? Di Kecamatannya Kretek, desanya Reco, dusunnya Anggrungondok. Oh, gitu. Iya, satu dusun tok karena koordinasi lebih mudah gitu. Iya. Sehingga kami belum bisa mengakomodir dari sahabat-sahabat di luar ranting ataupun luar korkel ataupun luar rayuan begitu. Kita masih murni, kita ini satu dusun. Cuma di bawah naungan cap. Betul, naungan cap di ada pembinaan Kasat Kor cap begitu. Ya. Terima kasih. Ya, sami-sami Mas. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, demikian pemirsa bincang singkat kami dengan Komandan Banser Pak Gito, Komandan Banser Wonosobo dan Gito. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.